sudah mulai berpasir. Kita, nih, siapa besar, karena perizinan belum selesai, selesai juga. Apa persoalan kita dengan perizinan? Saya pikir tidak terjawab seperti itu. Tidak terjawab. Kemarin saya cek dua, dirangkas sama di Rosmar. Itu dari mana? ST, MPP, PST yang menyampaikan materi yang kami hormati. Dalam penyusunan yang kami dapat gambarkan beberapa permasalahan-permasalahan pembangunan. Ini akan menjadi bahan nanti bagi teman-teman untuk merencanakan apa yang kita lakukan. Saya sudah sampaikan tadi beberapa catatan arahan Presiden. Persoalan stunting, kemiskinan ekstrim, persoalan kemudahan berinvestasi, branding berkuatnya, kita fokus ke sana. Karena ini adalah tahun-tahun ekonomi dan tahun politik. Jadi tahun politik ini kita jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan politik lah, berbanyak kegiatan ekonomi. Ya, ada dana stunting itu dialokasikan oleh pemerintah pusat. Ini bukan dananya, bukan orangnya, nanti salah informasi lagi nanti, ya. Nanti di demo lagi semua orang. Dananya, di mana dana itu ada di BKKBN? Tahun kemarin ada 2,7 pak? Hah? 27. 27 miliar. 27 miliar itu di audit. Kemana aja perginya? Itu penting. Karena dana kita yang sedikit ini harus kita tepat sasaran. Kita berharap tolong libatkan Kades, libatkan Pak Camat, libatkan Kepala Kelurahan. Mereka lebih paham di mana titik mereka. Mereka partner kita. Jadi yang di audit adalah dana yang diberikan bantuan oleh pusat kepada entitas yang ada di. So, kalau saya tidak salah itu ada di PKBN kalau nggak salah ya. Pak, tahun ini dianggarkan lagi APBN 16 miliar untuk dana stunting. Ya. Pak, poin-poin target-targetnya stunting di Sulbar ini seperti apa? Kuncinya adalah identifikasi berapa jumlah miskin ekstrim. Ya. Kemudian kolaborasi terkait dengan persoalan berapa anak wanita kita yang akan nikah. Kemudian juga yang sudah hamil, yang lagi hamil. Kemudian pastikan tablet penambah darah tersedia. Ada pendampingan setiap orang hamil, satu orang satu keluarga. Itu kunci di situ.